Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Anak-anak Ustaz yang Ustaz sayangi dan Ustaz banggakan, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam pelajaran jarak jauh, yaitu dalam pelajaran fisika di kelas 10. Anak-anak sekalian, adapun pada hari ini insyaallah sebagaimana telah disampaikan pada pekan yang lalu, kita pada pekan ini akan mengadakan ujian praktek, ya, ujian praktek fisika. Adapun yang akan kita ujikan di sini, dikarenakan kita masih dalam kondisi belajar daring, jadi enggak memungkinkan bagi kita untuk praktek langsung gitu ya, langsung membuat sesuatu atau dalam bentuk praktikum gitu. Maka di sini Ustaz akan memberikan materi praktek, yaitu berupa membuat ringkasan materi fisika dari awal sampai akhir yang sudah Ustaz sampaikan pada waktu yang lalu. Jadi kamu tugasnya praktiknya adalah membuat ringkasan materi fisika kelas 10. Nah, dari pelajaran yang pertama kali Ustaz sampaikan yang lalu sampai terakhir pada pekan yang kemarin, ya, yaitu pada materi tentang gerak lurus beraturan GLB, ya. Nah, itu. Jadi itu tugasnya. Dan nanti apa saja aspek-aspek yang dinilai, yaitu pertama kelengkapan catatan. Jadi makin lengkap catatannya, makin lengkap ringkasannya, makin bagus, makin tinggi nilainya, ya. Kalau makin kurang kelengkapan catatannya, maka makin kurang nilainya. Yang kedua, aspek nilainya adalah kerapian tulisan, ya, kerapian tulisan. Jadi saling melengkapi, lengkap catatannya dan lengkap dan rapi tulisannya. Jadi kalau lengkap catatannya tapi nggak rapi, jelek, gimana aut-autan, ya. Nah, itu berarti mengurangi nilai juga. Jadi kalau makin bagus apa namanya, makin lengkap catatannya dan rapi tulisannya, ini bisa nilainya lebih tinggi, ya. Nah, ini menjadi aspek penilaian, ya. Ya. Nah, itulah aspek yang akan dinilai. Oleh karena itu nanti di sini hasil apa namanya, ringkasan yang kamu buat ini akan Ustaz tunggu sampai jam 6 sore, ya. Diusahakan jam 6 sore paling lama sudah mengumpul semuanya. Nah, supaya apa namanya, disiplin, ya. Jangan lagi kayak kemarin enggak melengkap, enggak mengumpulkan apa tugas-tugasnya. Ya. Jadi untuk hari ini tugas ini dikumpulkan sampai jam 6 sore. Ya, mudah-mudahan kamu bisa mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Nah, ya. Nah, demikian saja. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.